langkah mengejar Osvaldo Haak. Tim Bajul Ijo kini memilih mencari pemain pengganti setelah tidak menemukan kata sepakat dengan Osvaldo. Persebaya Surabaya memastikan tidak lagi mengejar salah satu pemain andalan mereka musim lalu, Osvaldo Haak. Pelatih Persebaya Surabaya, Jajang Nurjaman, mengatakan timnya sudah menghentikan langkah mengejar Osvaldo. Saat ini Persebaya dengan Osvaldo belum menemui titik temu terkait perpanjangan kontrak. Padahal dengan statusnya sebagai pemain muda terbaik Liga 1 2018, Osvaldo diharapkan tetap memperkuat Persebaya musim ini. Persebaya kini memilih mencari pemain pengganti setelah tidak menemukan kata sepakat dengan Osvaldo. Saat ini stok penyerang sayap di tim Persebaya hanya menyisakan dua orang, yakni Irfan Jaya dan Octavianus Fernando. Sebelumnya Persebaya telah memutuskan tidak memperpanjang kontrak Ferdinando Pahabol.